Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada kali ini, Cikgu Sulaiman, dalam ruangan Sembang Sejarah. Okey. Baik, pada kali ini kita meneruskan perbincangan kita yang sebelum ini, masih lagi dalam bab 1, kita akan sambung subtopik 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Cuma hari ini kita akan bincang berkait dengan undang-undang. Okey. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua undang-undang, iaitu yang pertamanya Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka. Baik, kedua-dua undang-undang ini diwujudkan berasaskan hukum. Baik, kita kupas terlebih dahulu mengenai Hukum Kanun Melaka, di mana Hukum Kanun Melaka ini mengandungi 44 fasal, di mana dalam Hukum Kanun Melaka ini dia merangkumi aspek jenayah, bidang kuasa sultan dan juga pembesar, malah berkait dengan undang-undang kekeluargaan dan juga berkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Baik, kita lihat yang pertama dalam aspek jenayah, di mana jenayah ini jika berlaku boleh menggugat, boleh mengancam kedamaian, kesejahteraan rakyat. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagi mereka yang melakukan kesalahan jenayah, mereka akan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Okey, baik. Kalau kita tengok contoh kesalahan yang dilakukannya adalah seperti kes membunuh, menikam dan juga mencuri. Kalau kita tengok dalam fasa 5.1, di mana sesiapa yang membunuh seseorang tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka ianya layak diberikan hukuman bunuh. Begitu juga kalau kita tengok dalam fasa 4, di mana sesiapa yang mengingkari arahan ataupun titah sultan, mereka juga akan dikenakan hukuman bunuh. Begitu juga bagi mereka yang menderhaka kepada sultan. Baik, kita lihat dalam aspek yang kedua pula, iaitu aspek peranan sultan dan juga pembesar. Di mana pembesar mesti arif tentang selok belok undang-undang dalam urusan pentadbiran negara. Jadi contohnya kalau kita tengok dalam fasal 1, di mana dia mengupaskan tentang peranan sultan, peranan bendahara, temenggung dan juga peranan penghulu bendahari. Baik, contohnya sultan berkuasa penuh melantik pembesar seperti bendahara dan juga temenggung. Kemudian kita lihat pula aspek kekeluargaan, di mana Kerajaan Melayu Melaka menekankan undang-undang mengenai kekeluargaan. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam keluarga. Begitu juga undang-undang ini juga mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perkahwinan. Contohnya kita tengok dalam fasa 26, sekira ingin melaksanakan sebarang urusan perkahwinan, mestilah ada sekurang-kurangnya 4 orang saksi. Okey, baik. 4 orang saksi ini pula tidak boleh terdiri daripada wanita dan juga hamba. Namun jika tidak cukup 4 orang saksi, maka memadai jika hanya ada 2 orang saksi dewasa lelaki. Baik, kita lihat aspek yang terakhir dalam Hukum Kanun Melaka, iaitu aspek ekonomi. Di mana Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka terkenal disebabkan urusan perdagangan mereka. Okey, baik. Kalau kita tengok apa tujuan undang-undang ditubuhkan dalam urusan perdagangan, tujuannya adalah untuk mengelakkan sebarang unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dilaksanakan dalam urusan jual beli ataupun urusan perdagangan. Contohnya kalau kita tengok dalam fasal 30, di mana dia ada menyebut bagaimana urusan jual beli boleh dilaksanakan. Contohnya, mestilah tidak ada unsur riba. Begitu juga dalam urusan jual beli ini juga, individu tersebut mestilah syaratnya sudah akil baligh, siuman atau waras, dan juga setiap urusan jual beli mesti disertakan dengan niat atau lafaz
jual beli. Baik, untuk maklumat tambahan, dalam hukum kanun Melaka juga terdapat beberapa perkataan yang tidak boleh digunapakai atau dituturkan oleh hamba rakyat biasa. Contohnya perkataan titah, murka, kurnia dan juga anugerah. Baik, yang seterusnya kita akan mengupas berkait dengan Undang-Undang Laut Melaka. Baik, di mana Undang-Undang Laut Melaka ini dilaksanakan oleh beberapa nahkoda. Yang pertamanya nahkoda jenal, yang kedua nahkoda diri dan juga yang ketiga nahkoda sahak. Okey, baik. Undang-undang ini diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah, di mana Undang-Undang Laut Melaka ini merangkumi beberapa aspek. Kalau kita lihat, yang pertamanya melibatkan aspek peranan nahkoda. Yang kedua berkait dengan pelayaran. Yang ketiga melibatkan jenayah yang berlaku di atas kapal. Dan juga yang keempat berkait dengan sistem percukaian. Baik, kita lihat aspek pertama dalam Undang-Undang Laut Melaka, iaitu peranan nahkoda. Di mana nahkoda ini diibaratkan sebagai seorang raja dalam pelayaran. Dan setiap arahan nahkoda mesti dipatuhi oleh setiap anak kapal. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam fasa 13.1, di mana nahkoda ini perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Begitu juga dalam fasa 13.3, di mana nahkoda sekiranya dia ingin berhenti di mana-mana atau singgah di mana-mana tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, maka terlebih dahulu nahkoda tersebut perlu membuat perbincangan atau mesyuarat bersama dengan anak kapal untuk mendapatkan persetujuan. Baik, aspek kedua dalam Undang-Undang Laut Melaka iaitu pelayaran. Di mana dalam aspek pelayaran ini dia menekankan tentang tugasan pegawai lain selain daripada nahkoda. Antara pegawai tersebut iaitu jurumudi, jurubatu dan juga malim. Kalau kita lihat dalam fasa 9, ada menyatakan tugas tentang seorang malim. Di mana malim ini merupakan individu yang sangat arif tentang selok-belok lautan seperti keadaan ombak, arus dan juga dia juga perlu faham atau mahir tentang kedudukan bulan dan bintang supaya pelayaran mereka sampai ke destinasi dalam keadaan selamat. Malah dalam fasa 9 juga ada menyatakan sekiranya malim lalai atau gagal dalam tugasannya sehingga menyebabkan pelanggaran, kerosakan, maka malim juga boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Baik, seterusnya aspek yang ketiga iaitu jenayah. Di mana jenayah yang berlaku di atas kapal semasa pelayaran akan menjejaskan keharmonian dan mengganggu juga keselamatan anak-anak kapal. Jadi dalam aspek jenayah ini, ia menjelaskan hukuman yang dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan jenayah di atas kapal. Termasuklah hukuman terhadap pesalah seperti kesalahan mencuri, membunuh dan juga memberontak. Okey, baik. Dalam fasa 5, ada menjelaskan sekiranya terdapat anak kapal atau individu yang membunuh ataupun berbuat jahat, mereka juga akan dikenakan tindakan yang berat, iaitu hukuman bunuh. Baik, kita lihat aspek yang terakhir iaitu aspek percukaian. Di mana sistem percukaian yang dilaksanakan zaman Kesultanan Melayu Melaka sangat sistematik dan juga adil. Kalau kita tengok, pelbagai cukai dikenakan dalam pelayaran untuk tujuan perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan dan juga cukai pendapatan perniagaan. Okey, baik. Dalam fasa 6.3, di mana nahkoda berhak menentukan jumlah cukai terhadap penumpang, iaitu 1/10. Sekiranya penumpang tersebut ingin turun ke satu-satu destinasi sebelum sampai seperti mana dalam perjanjian, sama ada 3 tahun, 3 bulan maupun 3 hari. Baik, apa yang kita boleh simpulkan dalam subtopik 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Okey, baik. Sistem pentadbiran yang sistematik,
lengkap, teratur, membolehkan sebuah kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan yang hebat seperti Kesultanan Melaka. Okey, dalam masa yang sama, undang-undang yang mantap juga membolehkan rakyat hidup dalam keadaan sejahtera, aman. Begitu juga memakmurkan negara. Okey, jika kita lihat kedua-dua aspek ini memainkan serangan penting bagi memastikan Kesultanan Melaka mencapai tahap kegemilangannya. Baik, setakat ini dahulu perbincangan kita mengenai subtopik 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. InsyaAllah kita akan kupas subtopik yang lain iaitu subtopik 1.4 iaitu subtopik yang terakhir dalam bab 1 warisan negara bangsa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan terima kasih bersama dengan saya Cikgu Sulaiman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.